A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqila. Dan dikatakan orang, al-usulul fiqhi, bermula usul fiqh, ma'rifatuha. Pemana ma'rifatuha? Ay ma'rifatu adillatil fiqhi. Itu mengenal dalil-dalil fiqah dan barang-barang yang diatafkan akan ianya barang di atasnya dalil fiqah. Itu mengenal dalil-dalil fiqah dan barang-barang yang diatafkan akan ianya barang di atasnya dalil fiqah. Ka. Ilikut tungku kali ini pegah oleh musannif nyo pembahasan mukadimah ke pegah. Cuma segahlah berbicara lebih lanjut agar kita nyo orang yang tuntut ilmu gepegah ialah ta'rif fiqah, ta'rif usul fiqah. Pakan supaya ngot getanyo tatu'ah sesuatu barang yang mendabitkan masalah-masalah yang banyak. Oh, te kata tu'ah usul fiqah, maka kata tu'ah getanyo masalah-masalah yang banyak yang menyangkut dengan usul fiqah. Karena ubena masalah yang banyak semuanya itu dalam ruang lingkup usul fiqah. Sehingga geta'rihlah oleh musannif usul fiqah. Kibar yang kena dengan usul fiqah, yang ta'rif usul fiqh. Yang berkaitan dengan usul fiqh, adillatul fiqhi ijmaliyah wa turuqul istifadati juz'iyatiha wa halul mustafidiha, yang ta'rif usul fiqh. Yang berkaitan dengan usul fiqh adalah dalil-dalil fiqah yang ijmaliyah, yang umum, dan jalan-jalan ataupun cara-cara mengeluarkan dalil-dalil yang tafsili, dalil-dalil fiqah yang tafsili, dan sifat-sifat mujtahid. Itulah orang-orang yang mengeluarkan dalil-dalil fiqah yang ijmah, yang ijmali. Sifat-sifat ataupun ketentuan-ketentuan ataupun keadaan-keadaan orang yang mengeluarkan juz'iyat-juz'iyat dalil fiqah yang ijmali. Toh juz'iyat dalil fiqah yang ijmali, itulah dalil fiqah yang tafsir, yang tafsili. Nyan yang gekun dengan usul fiqh. Kah? Waqila dikatakan orang kunki, ya, kunki tarikh ki, menurut berarti sebahagian para ulama, yang gekun dengan usul fiqh adalah mengenal dalil fiqah yang ijmali, mengenal jalan mengeluarkan juz'iyahnya dalil fiqah yang ijmali, dan mengenal sifat mujtahid ataupun keadaan si mustafidnya dalil fiqah yang ijmah, yang ijmali. Nah, si mustafid likut. Pemana si mustafid? Berarti orang yang mengeluarkan juz'iyah dalil fiqah ijmali. Pak gutibit, bak dalil fiqah yang tafsir, yang tafsili. Nampak? Nah, jadi beda antara ki dengan pendapat yang kuat, pak. Punya pendapat yang kuat diri bunuh dalil fiqah yang ijmali. Kayo kan? Jalan mengeluarkan dalil fiqah yang tafsili, dan sifat orang yang mengeluarkan juz'iyah dalil fiqah yang ijmali daripada dalil fiqah yang tafsir, daripada dalil yang tafsili. Nyat tarikh usul fiqh menyuruhi taturiyah tanyan mandum, mengenal ma'rifah, mengenal dalil fiqah yang ijmali, mengenal jalan istifadati juz'iyatiha, mengenal hali mustafidiha. Nyan gekun dengan usul fiqh menurut pendapat ki. Nyangka tunggu? Ka? Bihana muntah tu wama utifa alih. Wama utifa alih, iaitu barang yang gatafkan datu adillatul fiqh ijmali. Toh berarti turuku istifadati juz'iyah dan halu mustafidiha. Jadi mengenalnya, kongka beda. Nah, beda apa nak? Nah, dia beda apa nak? Dia menyelikut lah, kita mengenal diri dalil, kan? Menyelikut mengenal dalil, tupu wa. Tupunya yang gukun dengan usul fiqh. Kan? Kan? Warujihal awalu, dan dirajihkan akan yang pertama dan dikuatkan akan yang pertama. Pakan li'anna adillata wa ma utifa 'alaiha, karena bahawa sungguh adillah dalil dan barang yang diatafkan di artinya dalil,
dan barang yang diatafkan di hatinya dalil, ha? Iza lam ta'araf, tu'araf, apabila tidak itu, apabila tidak diketahuikan akan ianya tiap-tiap, lam takhrud, niscaya tidak keluar, an kauniha, daripada yang anda keluar, lam tukhrud, niscaya tidak dikeluarkan, daripada yang anda dikeluarkan, an kauniha, daripada keadaannya adillah dan ma'utifa'alih, akan pu hana tibit akan usul. Karena bahawa sungguh adillah dan barang yang diatafkan di atasnya adillah, apa itu apabila tidak dikenalkan akan ia tiap-tiap niscaya tidak dikeluarkan daripada keadaannya adillah dan ma'utifa'alih, akan usul. Kah? Jadi yang kuat nuku yang pertama tu yang kuat, yang kedua dengan usul fiqh adillatul fiqhi ijmaliyah wa turuqu istifadati juz'iyatiha wa halu mustafidiha, nyal pendapat yang kuat kan, pendapat kibunuh pakanya pendapat yang kuat, pakanya yang kuat, ha cizima, karena dalil dan barang yang gatafkan datu dalil itulah adillatul fiqhi wa turuqu istifada wa halu mustafidiha, ha anyan apabila hana tadepu watayan mandum. Apabila hana terdepu atayan mandum, nyan hana keluar daripada keadaan adillah akan usul. Keadaan adillah dan ma'utifa'alik akan usul. Nampak? Menyokun kibuna, terdepu atayan. Terdepu dalil fikah yang ijmali. Terdepu cara buna istifadah juz'iyah. Terdepu halu mustahid, mustafid. Nyan baru kun dengan usul fiqh. Kayu kan? Nyan kun ki. Teman punya pendapat kuat kan menan. Hana mencih depu. Pakai anda macam depu dan yang mendapat kuat mana? Karena ada hana tak depu sekalipun atayan yang namun tetap usul yan. Nampak? Mesti tayo hana depu mesti. Tayo hana tak depu mesti dalil fikah yang ijmali. Kaya kan turuk itifadah juz'iyah halu musafik. Yan gara-gara hana depu yan puka hana kekira dengan usul. Kekira karena tetap akan usul. Tetap akan usul. Ha, diri yang kun usul fiqh pun tak adillah fiqhiyah turuqi mustafidi juz'iyah halu mustafidiha, yang gekun dengan usul fiqh mamu yang ada pun yang nak kira dengan usul geki kekira habuk tadi ni orang yang nyo nyo hana jepu tu nak nak depu dari nak depu dari hana ya tifum dehet nak depu hana nak kira usul ngan gara-gara hana depu dah yo kekira hati maka ni hana ibtibit ngan gara-gara hana dikira dah yo. Hana dibit-bit kepada nyankan usul tetap usul tit. Walaupun kita tinggi-tinggi hana depu. Yang usul tetapnya. Nampak? Ha, makanya kuat pendapat. Pendapat ki. Hai nampak melihat? Ya. Ka tungku diki. Diki wah. Wahyudi. Nampak? Ha. Nah? Kan baik bacut. Nampak buka? Dah ulang lah. Pak Hanam Pung. Atau dia berdoa beda le. Beda dia buno. Munya terkedi kunki. Baru yang kekun sufiq makrifah. Munya kun pendapat yang kuat. Kan makrifah. Buta kan buta cik. Ha? Adillah langsung. Kaya kan? Nyan yang kuat. Berapa pendapat yang pertama. Yang kun adillah kan? Pakai nyan yang kuat. Karena. Apabila kita yang hana dah depu. Yang dalilnya hana doa. Kaya kan? Cara gebetibit berarti dalil tafsili hana dato'o. Asifuk muhitai hana dato'o. Yang hana dato'o tanya nyan, hana ditibit daripada keadaan adillahnya akan usul. Tetap mentang ke usul ji. Walaupun dia hana dato'o ke dia. Makanya kan mesti kita dato'o nyan baru ke usul fiqh. Kibatit diri dalilnya nyan ke kira usul fiqh. Makanya kuat yang pertama. Yang pertama. Baik, hai mesti contoh. Urung kon kon ame hanya depu dum dari yang tafsili. Nak man usul fiknya nak usul fik. Kekunci. Diri adillah karena memang nak dia adillah yang walaupun nak naur hai depu adillah yang. Hanam kecil dia depu ke deh. Hanam kecil dia tu. Ada hana depu dia yang tetap usul fik. Adillah fikiyahnya yang ijmali tetap usul fiknya. Walaupun dia hana depu ke deh. Nampak? Ha, makanya kuat pendapat yang pertama. Kak, ilikap punya kunci lah ke bang tenduan.
Nak berkali ke? Ha? Yang pertama le tungku nak pegang. Mati leke punya khilaf Mu'tazilah baru ke dengan indah. Indana. Mati nyo kan benar mati nyo. Hana tamung dalam istilah yang kami leke. Nyangka. Kan go? Ka. Ha, punya hino jilah ke pegah tu. Ha, terikun lam takhruj, lam tukhraj. Angkau ni ha usulan, artinya, fahiyya syai'un, maka bermula dianya. Adillah, itu sesuatu yang sebut. Bersamaan diperdapatkan akan orang yang mengenal, mengetahui dengannya, adakala tidak. Tetapnya, kekun dengan adillah yang walaupun, nauri yang depu, ataupun ha, hana. Ka. Wal aslu dan bermula asal. Bermula tungku asal. Qala itu berkata ianya tungku asal. So tungku asal. Sahib jamul jawa. Jawame pengarang kitab jamul jawame sawa. Ka. Berkata ianya tungku asal. Bermula tungku asal itu berkata ianya tungku asal. Usulul fiqhi bermula usul fiqh. Dalailul fiqhi ijmaliyah. Itu dalil-dalil fiqah yang ijmal. Yang ijmali. Yang bangsa ijmal. Yang bangsa global. Yang bangsa umum. Waqila dan dikatakan orang ma'rifatuha. Berarti kunki mengenalnya dalil-dalil fiqah yang ijmal. Yang ijmali. Mengenalnya dalil-dalil fiqah yang ijmali. Ka. Jadi menyakun tungku asal itulah pengarang kitab Jam'ul Jawami' yang gekun dengan usul fiqah adalah dalailul fiqhi ijmaliyah, dalil-dalil fiqah yang bangsa ijmal, yang bangsa global. Menyakun ki ma'rifatuha. Kumana ma'rifatuha? Mengenalnya demikian kaedah-kaedah yang ijmaliyah, mengenalnya demikian dalil-dalil fiqah yang ijmaliyah. Toh, lagi contoh, toh dalil fiqah yang ijmali, berarti amar pada hakikat bagi wajib. Jadi amar pada hakikat bagi wajib, tatu oh lagi tanya. Cepat mana tatu oh? Tata sedek, tapi betul. Betul, nyan. Berarti mutlak amar bagi bagi wajib. Nyan makna ma'rifah, mutlak amar bagi wajib. Nyan kunki, kenyo kan? Jadi, yang jadi perbedaan ini nopan. Munyoy likut. Toy likut. Yang gugun dengan usul fiqh adillatul fiqhi ijmaliyah wa turuqu istifadati juz'iyah wa halu mustafidiha al-heboh. Munya oleh tungku asal yang gugun dengan usul fiqh tabah sagai dalailu fiqhi ijmaliyah. Mengenal dalil-dalil fiqh ijmaliyah. Ka, nyok munya gugun dengan asal. Gugun ki ma'rifatuha. Nyok lawan daripada gugun dengan asal nyok. Berarti mengenal dalil-dalil fiqh yang ijmaliyah. Yang ijmaliyah. Beda yang ada likat. Punya kini-kini likat malah heboh. Mengenal dalil-dalil fiqah yang ijmaliyah. Dan mengenal jalan-jalan. Berarti menuntut faedah juz'iyahnya dalil fiqah yang ijmaliyah. Dan juga mengenal keadaan mujtahid. Nyangkal eh? Kau empat perbedaan? Kak. Sumakala. Kemudian berkata ia tungku asal. Kemudian berkata ia tungku asal. Tungku asal. Ka. Wal usuli dan bermula ulama usul al arifu biha wa bi turuqi istifadiha wa mustafidiha. Berkata ia tungku asal, kemudian berkata ia tungku asal dan bermula ulama usul al arifu biha, itu orang yang mengetahui dengannya dalil fiqah yang ijmali dan dengan mengetahui dengan jalan-jalan menuntut faedahnya dalil fiqah yang ijmali dan mengetahui dengan keadaan orang yang menuntut faedahnya dalil fiqah yang ijmali. Ka? Kaile? Nyan kentungku asal. Mukhalifan hal keadaannya tungku asal itu yang berbeda. Fizalika pada demikian ta'rif. Ka? Pada demikian ta'rif usul fiqh.
ka dan pada demikian ta'rif usuli manwa ya. Pasti buno ta'rif usul fiqh menurut dungkuasa dalam ilul fiqh ijmaliyah ka. Kemudian ta'rif usuli ulama usul dan dungkuasa kana al-arifu biha wa biturqi istifadiha wa musafidiha. Hal kalanya dungkuasa itu yang berbeda pada demikian ta'rif manwa bohnya akan pun berbeda. Usulina akan ulama-ulama usul yang lain. Bi'i'tirafi dengan pengakuannya tungku a. Dengan pengakuannya tungku asal. Dengan pengakuannya tungku asal. Ka nunggu? Ka belum? Ka. Ya, mban. Ka. Jadi mana nunggu? Ya, nyo coba perhatikan. Ha? Nyo supaya ngamuk pum. Le tungku asal, getare usul fiqh dalam ilul fiqh ijmaliyah. Kehina tegak getare, kehina sambung dua botu. Kemudian le tungku asal, getare yang geken dengan ulama usul. Ulama usul, sah ulama usul. Ulama usul adalah orang yang mengenal dalil fiqh yang ijmaliyah, orang yang mengenal dengan jalan-jalan menuntut faedah dalil fiqh yang ijmaliyah, dan orang-orang yang mengenal dengan keadaan orang-orang yang menuntut faedah dari dalil fiqh yang ijmaliyah. Ka. Yang lagi yang getareh yang geken dengan ulama usul le dengku asal. Nyan ta'rih ke nyan. Yang pertama getareh usul fiqh dengan dalam ilul fiqh ijmaliyah. Dan yang kedua getareh usuli dengan orang yang mengenal dengan heboh macam nyan. Nyan ke nyan berbeda bak demikian tarikh akan ulama-ulama yang lain. Berbeda. Dengan pengakuannya sendiri. Pengakuan dengku asal. Yang kebegahnya beda ngop. Beda ngop. Cuba beda ngop. Hai ba ta'rif usul fikih dengan gak iktisar ba dalil menteng. Dalil ijmaliyah kan? Dalil fikah yang ijmali hinan dengan enang dak dalil kuasa. Kan? Olehnya gak sebut leganya yang geken dengan usuli ka gepegah geknya berarti leboh. Tol heboh. Mengenal dengan dalil fikah yang ijmaliyah dan dengan istifadah dengan jalan istifadah kan dan juga mengenal dengan keadaan mujtahid nyan gebegah ta'rif gaknya lagi beda dengan ulama usul lain ni jangan tirau gue tirau gue ya dan pengakuan kan yang sendiri yang lagi yang kan beda dengan gop beda dengan gop cuma yang agak aneh macam mana bab ta'rif usul fiqh cuma sabar kan. Bak ta'rif usuli yang geken dengan ulama usul kan heboh. Kak kita mah kait. Kak kita mah kait. Ya. Makanya hanya ke mengaku gero kan yang beda dengan ulama lain. Ya, beda yang kumpulan ni. Tuk asal beda. Pengarang jamul-jamul ambil kebegah yang mengaku gero ilum beda dengan kau. Ma tak beda dengan kau. Ha, kau kau ilum beda. Kau ilum be? Ilum beda. Ya. Kak. Kak ilah. Ya. Nya eh nan guna pertanyaan nampum leh. Nampum? Ka. Wa qarrarahu dan telah menetapkan ianya tungku asal. Hu akannya demikian. Dan telah menetapkan ianya tungku asal, hu akannya demikian juga. Demikian pendapat juga kan. Pendapat kan yang bunuh ingat juga berarti mata ta'rif dengan usul fiqh dengan sabah guys. Dalam ilu fiqh ijmaliyah. Kemudian mata ta'rif usuli dengan mengenal hebohnya ka leh ka ditetapkan dan telah ditetapkan ia tungku asal akannya dalam kitab jamul dalam kitab manul mawani' bima la yashfi dengan barang yang tidak puas ianya barang dengan barang yang tidak puas ianya barang ka tunggu ka ha jadi oleh tungku asal nyo di dalam kitab manul mawani' ha di dalam kitab manul mawani' nyo legaknya naga pegalatan. Pakai enggak nyan kita arahkan usul fikah dengan dalam ilul fikhi ijmaliyah sahaja. Dan kita arah dengan usuli dengan al-arifu biha dan ilah itu sampai habis. Pakai enggak nyan kita arahkan menan naga pegalatan. Dan kita dalam manul mawani'. Tapi alasan yang kanya pegahnya hana puas. Tidak memuaskan. Ha? Bima alam yasfi dengan barang yang tidak memuaskan ya barang. Hana puah. Walaupun aku punya alasan dengan alasan yang hana memuaskan. Ya. Kayu kan? Ya. Jadi alasan yang gemek hana memuaskan ke pegang. Ya.
kan? Kan bukanlah? Kan. Waqarrarahu syaikhuna, dan telah menetapkan akannya pendapat juk oleh syaikhuna, oleh guru kita al-alamah Jalalul al-Mahalli bima la madida alih, dengan barang yang tidak lebih alaihi di atasnya barang, dengan barang yang tidak jenis lebih alaihi di atasnya barang. Dan le syaikhuna alamah Jalalul Mahalli nya juga kita tarikh lagi yang ni kan hana lebih lagi tarikh tungku asal tungku jamul jawami pengadaan jamul jawami hana lebih banyak sama ajid ale syaikhuna Jalalul Mahalli lagi yang kita tarikh kan kan tetapkan tarikh usul gnyan usul fiqah dengan dalailul fiqhi ijmaliyah, kemudian getarih usuli buno dengan apa buno al-arifu biha wabi turuqil istifadati juz'iyatiha wabi halil mustafidiha, hanya lagi yang cikgu ditetapkan hana lebih nyangka nunggu ka wastab'adahu, dan telah gepujiuh akannya pendapat yo pula oleh gurenya Jalalul al-Mahalli, oleh gurenya Jalalul al-Mahalli. So dengan gure Jalalul al-Mahalli al-alamah Asy-Syamsu al-Barmawi, oleh alamah Asy-Syamsu al-Barmawi rupanya pendapat Jalalul al-Mahalli yang nyoka gupujio kagupujio ganggap jio oleh gurai gnyan sendiri, itulah al-alamah Syamsul Barmawi. Nya Syamsul Barmawi dan kayan Muhammad bin Abdul Daim. Nyan nang kayan Muhammad bin Abdul Daim. Ya, jadi kepejo. Jadi nya pendapat anak murid kayan Jalalul al-Mahalli berarti nya kepejo kan lah kayan yang ganggap jo. Hana cok, hana cocok ngung kayan. Nang kan ku? Nang pom le? Hai nyom nang hana pom buka. Beda ke jaju pom dan tu. Nang pom. Bergairah. Ya. Kak, waqala, dan berkata ianya Syamsul Barmawi. Sonan Syamsul Barmawi Muhammad bin Abdul Da. Muhammad bin Abdul Daim. Nekun lah katnya. Kak, putar di mana kun? Ya. La yurafu fil mansub, tidak dikenalkan pada mansub. Akan pun hana dikenalkan ziyadatu kayet, akan ziyadah kayet. Min haisun nisbati, daripada sekira-kira nisbah kepada datu mansub ileh. Daripada sekira-kira nisbah datu mansub ileh. Ya. Jadi buno le gure Jalalul al-Mahalli gnyan kepegah ganggap gionya. Menuntut jauh pendapat Jalalul Mahalli. Kibang pendapat Jalalul Mahalli sama lagi pendapat pengarang Jamul Jawamek kan kan. Ya, hendak lebih macut pi. Tapi legure Jalalul Mahalli, legure gaknya itulah Syamsul Barmawi nya gepuji oh, ganggap ji oh kan lagi kan. Nya gepegah kan yang mano hai. Hantong pernah terempak bab mansub. Nyo gelebih kait. Ha, daripada sekira-kira nisbah kepada mansub i. Mansub ile. Ha, gelebih kait. Hana yo. Bak mansub ka gelebih kait. Yo kan? Ha, bak mansub ka gelebih ka kait. Dan nisbah kepada musileh nyo antum pernah terempok ya. Tidak dikenalkan. Nampo me mansub? Mansub ileh nampo. Ya, mansub tungku. Mansub. Ilikat kena gelebih kait bak mansub. Tok mansub. Mansub barang yang dinisbah. Kau kan? Masuk barang nisbah. Tok, watak tarikh usuli. Usuli gak tarikh dengan al-arifu bi adillatil fiqhi ijmaliyah wa bi turuqi mustafidiha. Mustafidi juz'iyatiha. Oleh yang wa bi hali mustafidi mustafidiha. Nyan kong kag lebih apa mansub? Ha? Kag lebih apa mansub? Sekira-kira nisbah kepada mansub ilai. Mansub ile getare usul fiqh. Kibang kita ada usul fiqh dalailul fiqh ijmaliyah takai. Enang takai kita ada usul fiqh. Pakan ku deh bak mansub kagak lebih hebat mandum. Wabi turuqi mustafidi juz'iyatiha. Ha? Wabi halim mustafidiha kagak lebih. Nyata mumpok benarnya.
watak getareh usul fiq berarti buna hanya dengan dalailul fiqhi ijmaliyah. Watak getareh yang ke dengan ulama usul kau mengenal dengan lain macam pakai lebih dua macam tu. Mengenal dengan dalil-dalil fiqah yang ijmali, mengenal dengan jalan-jalan menuntut faedah juz'iyahnya dalil fiqah yang ijmali, mengenal dengan keadaan orang yang menuntut faedah dalil fiqah yang ijmali. Kau ketamah ke dek? Nya hantam pernah rumpok nyan kun gurai daripada Jalalul Al-Mahal Mahali. Kaji kode kode beh nang pu. Dah mansub ile. Mansub nyan getareh usuli. Getareh usuli dengan al-arifu biha. Ha? Mansub ile adalah tareh usul fiqh. Ha. Kaya. Berarti mansub ile adalah usul fiqi, mansub adalah usuli. Nampak? Kibang 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 ku pukuk puta yang ka ku afi pu hai kibang ana kaitan usul fiq nyan mansub ya kan usul fiq usul fiq mansub ile disebahkan kepadanya berarti kenan disebah so kena disebah urang kena disebah kepada hai usuli berarti usuli ulama usul. Berarti ulama usul kau kena sebah ke di bawah usul. Berarti usulinya ulama usul mansub. Padahal kena sebah. Usul apukun usul fiqh yang adalah mansub ini. Mansub ini. Ini yang jadi masalah. Kibang cara bak mansub. Bak mansub ini. Gata ada. Bacut takai. Dala ilul fati fiqhi ijmaliyah. Bak mansub kau kata ada kau belum eh. Nya hana dikenalkan juga. Hana dikenalkan ya tamah kait bab mansub. Dengan nisbah kepada mansub ilai. Mansub ilai hanya bacut. Bab mansub kaget tamah. Nyepak kecok yang. Cuma cara ada nisbah menang. Mesti contoh. Kajut cik al-arifu bi-adilati fiqhi. Jik dan nisbah ke dia. Berarti al-adilatu buna. Al-arifu bi-adilati fiqhi ijmaliyah. Kajut dan nisbah kepada. Kepada. Buna bak usul fiqh. Kajut kan. Kajit dan sebah kenan. Teman yang kedua al-arifu biturukil mustafidi juz'iyati hadan nisbah. Hadan nisbah. Hadan nisbah. Pakon karena mansub ilaji hanak darah menan, hana menan. Yang na yang gekun dengan usul fiqh siapa lah guys? Tu. Dalam ilul fiqh ijmaliyah. Dalil-dalil fiqh yang ijmali. Wataka usuli gak nisbah berarti urang kedah pa usul fiqh ka ketamah. Ha makanya kepegahnya JO ya, JO. Yang menyukun gunai daripada Jalalul Mahal Ijiu. Haitim menan. Hantam pun nak kalau menan pi. Nampak? Halo. Tungku cot matam. Ha? Tungku Hakil Farhan. Tungku Padang Didi. Ah, culang tiga. Eh. Anjir ulang man. Je anjir ulang. Kibam mesti ya. Jit latte kibam mesti. Lanzehin, Pak Jit. Kau putar yang payah. Yang hanam pom pak mesti. Nyo lecok kesimpulan deh. Nyo ngadahi. Jadi, ilikat kau kalau ketarih. Kalau ketarih dengan usul fikah. Kalau ketarih. Yang menurut pendapat ku adilatul fiqhi ijmaliyah dan seterusnya ka. Le tu ku asalkan menang ketarik usul fiqh. Hanya ketarik dengan dalailul fiqhi ijmaliyah kengkai le. Cuma le tu ku asal watak ketarik dengan ulama usul kakak lagi kan kak ketamah kait. Amde yang cocok dia mana ketarik le tu ku asal kana ketarik dengan usul fiqh dalailul fiqhi ijmaliyah. Watak ketarik ulama usul mana orang yang mengenal dengan dalil usul fiqh ijmaliyah nan madang tareh tapi kalau munyan gayan watak tareh kagak pegah dan orang yang mengenal dengan jalan-jalan berarti mujtahid ya kan dan mengenal dengan sifat-sifat mujtahid munang tareh ha ni yang pegah kedo ko jai lo medang go punya hom ko ni lo medang go tareh rupanya watak pegah beda dengan go gayan gayan nak kebohan alasan tapi alasannya tidak bisa memuaskan. Cuma nak sokong lom. Le Jalaluddin Jalal Al-Mahali. Le gayan juga gemai ta'arih. Hana kepulubah cid lagi ta'arih tungku asal. Cuma getentang. Ganggap jio ta'arih yang lagi oleh gurai Jalalul Al-Mahali. Itulah Syekh Barmawi.
Syamsul Barmawi. Ganyan dengan alasan kita pegah. Hantam tak lupa. Ha? Hanya dikenalkan Bak Mansub no lebih kait daripada Mansub Ileh. Mansub Ileh hanya dalil atas ketakri usul fiqh dalam ilul fiqh ijmaliyah. Pupasai awatai ke Bak Mansub. Barang yang dinisbahkan ke gelebih. Yang hantam pernah merumpuk menan. Amudih baru lagak mana. Dalam ilul fiqh ijmaliyah. Watak ketakri dengan ulama usul adalah. Al-arifu bi dalilati bi dalam ilul fiqh ijmaliyah. Eh, nan mendeng. Yang baru cocok. Makanya haitim kengayaan. Ya. Nan ka? Ka bukalam? Ka. Wa adal tu dan aku palingkan an qaulihi daripada perkataannya Tunku Asal. Da perkataannya Tunku Asal dalam ili. Ha gupu paling ila qauli adillah kepada perkataan adil. Ha, nyangkon qauli ya. Kita boleh kita lain. Nak pakai ya. Berarti kepada perkataanku adillah. Pakon li'annal maujud, karena bahawa sungguh yang maujud huna pada di sini itu jamak killah, bukan jamak kasurah. Karena yang maujud di sini itu jamak killah bukan jamak kasurah. Nyaban kan ku nyanan depu kena berah ilikat watak ketari usul fiq cekalan. Usulul fiqhi adillatul ijmali ijmaliyah kan, kan? Adillatul ijmaliyah adillah ke. Sedangkan tungku asal ke bang ke dalam ilul fiqhi bukan alam sana long pu paling daripada ibarat tungku asal dalam ili kepada kenlong adillatu pakal long pu paling karena yang wujud di sino adillah mana adillah no yang wujud di sino. Nyo konyo adillah di sino, yang wujud di sino itulah jamak killah kon jamak kasur, kon jamak kasurah. Munyo dalam ini konyo wazan jamak kasurah ya. Konyo kan? Sedangkan yang wujud di sini hanya jamak kil, hanya jamak killah. Hanya jamak killah. Jadi bokiban legaknya mesti gak ibarat dengan jamak kasurah. Makanya aku paling oleh kum sane. Namu pom yang kiban jamak killah kan jamak kasurah. Munyo jamak kasurah konyo berkisar antara sipluh hingga tanpa bah batas. Munyo jamak killah leh hingga sipluh. Makanya yang maujud hino yang menjadi dalil hana trok kepada tingkatan jamak kasurah pakon. Karena maksud dengan dalil tungku dalil-dalil fiqah. Dalil fiqah yang ijmaliyah. Nya dalil fiqah yang ijmaliyah pak geco. Pak Keco, bak dalil fikah yang tafsiliyah kenyo menat, kenyo kan? Jadi dalil fikah yang kemasukan adillah ino, nyo batik kitab Al Quran, kata bo, hadis tua, ijma le, kias put, dan padu bo, istisabahal termah sabo tu, makan hanya trok kepada jamak kasurah hanya limang bo, kenyo kan? Berarti hanya trok kepada permulaan jamak kasurah itulah sipluh hana teruk limang bos sekai. Makanya kepu paling daripada ibarat dalail kepada adillah. Nampak? Ha? Nyan ban hai tungku. Nyan ban hai tung. Hai tungku. Nya ehna ki ban nam pom ha toh yo jadi kira batu mahnya mak pat bak tadi ni kuasa dalam ilul fiqhi jadi yang nak alih dah. Yo. Ya hanal batu makna jamak. Batu makna jamak umum kan yo kan. Tapi batu makna jamak berfaedah umum yang dalam ruang lingkup dalail. Ha, dalail. Dalam ruang lingkup dalail berarti umumi dalam dalail. Makanya han cocok pakai kata dalail. Pakon kan hanatro.
Mamu yang adilatul fikih mau umumi itu faedah haji. Tapi mau umumi bak limang bah benar. Bak limang bah adillah. Munyo dalal dalal ilul fikih berarti mau umumi pada segala dalil. Maka namuno makna dalal il hinan jamak, jamak gu pakai dengan wazan jamak kasurah, berarti le jangkauan haji. Berarti mau umumi bak jangkauanan. Berarti secara secara haji sagai berarti sekan secara jamak dan wali secara umum. Mau umumi juga abad lah kan. Kiban, kiban maksudnya kiban. Munyo ibarat dengan dalam ilul fikhi, munyo secara ibarat tungku asal, munyo genyan memang gupu umum bak buno bak limang boh dalil memang kaitim. Pakon karena batu makna jamak berfaedah umum. Berarti hina mencakupi. Kiban yang maksud bunuh nukuasa ataikun dalam ilnya. Katinti sama aja lagi maksud ini. Toh dalil. Itulah fiqah. Dalil kitab. Sunnah. Qiyas. Ijma' dan istishhab. Cuma mana ini. Lafai. Pakai lafai di. Kuring cocok. Ya. Makanya aku gantau. Walaupun secara tarikh kamu tahu. Ya. Hanya salah. Cuma ini hanya aku gantau. Takkan? Dalam arti kata. Aku gantau. Kan untuk pusalah atau likut. Tergantung dengan yang lebih cocok. Ya, pakon. Karena punya taplah dalail tekun dalil fikah. Awak tak ibarat dalil fikah. Kupu tak ibarat dengan jamak. Jamak kasurah. Sedangkan bak hakikatnya dalil fikah. Hanya teruk jamak kasurah. Hanya cocok dengan wakil. Tapi secara makna bunuh kasah. Pekan kasah. Karena berfaedah kepada umum. Umum-umumi kepada dalil fikah. Pada bahan dalil fikah. Hinal mengumumi. Hanya lebih hebatnya. Nampak? Ah, cuma hanya kata lafal. Untuk lebih cocok. Pekan. Karena dalil fikahnya orang tak cek-cek. Hanya lebih hebat limau. Sehingga yang cocok lafalnya itu. Ah, lafal adillah. Hanya kan? Yang cocok. Pekan. Karena hanya cocok dengan... dengan dalail. Walaupun punya secara agama dalailul fikhi, han salah surah. Han salah tu, surah pakan kerana kabata makna jamak faedah umum. Tapi yang jadi masalah ini kenyan. Untuk kata dalail, cocok dan pegah, mesti tekun. Dalil-dalil fikah, dah kira-kira. Dengan kata-kata dalail fikah, bermula fikah itu mempunyai dalail-dalail, dah kira. Cocok, han cocok dia dapat khabar. Pakan, kerana kan dalail. Hanya teruk tiplah ubah dalil. Hanya limang ubah. Bahkan puak ubah. Kau kan? Ya. Jadi, makanya aku gantung. Munyo secara tanawul surah, hanya kaitim. Hanya salah. Hati dalil-dalil fikah mengumumi kepada dalil-dalil fikah yang ijmali. Kau kan? Ka, jadi, ehnan. Ya. Yang kah dia kalau ke buta long kemi alasan nyana alasan loka dan karena barang yang dikatakan orang nya yang kah lekan sampai kan dan karena barang pakon guganto daripada dalail kepada adillah dan karena barang yang dikatakan orang lima qila buta dikatakan orang anna fa'ila maka ikan sapa alasan kan badi buta muno alasan sesungguhnya wadan fa'ilun fa'ila kan. Berarti bunuh kenyo dalailah. Ti wadan fa'ai ila. Lam yakti itu tidak datang. Ianya wadan fa'aila. Akan jamak bagi isim je. Akan jamak bagi isim jenis dengan wadan fa'ilin. Dengan wadan fa'i fa'ilin. Ka? Ka? Sekalipun sekalipun ditolakkan akan ianya pendapat qil wa in rudda sekalipun ditolakkan akannya pendapat qil dengan pu ditolak pendapat qil bi annahu dengan bahawa sesungguhnya wadan fa'ila itu datang ianya wadan fa'ila hal keadaan nadir hal keadaan nadir seperti wasaid ya wasaid jamak wa wasid jamak wa wasidin ya. Jadi alasan je benar tu ku
Karena narungkun juga pakan gantung daripada dalil ilah kepada adillah. Karena narungkun, kenapa narungkun? Munya wazan fa'ilun, fa'ilun nyo hana datang jamak bagi isim jenis dengan wazan fa'ilin. Ka? Hana datang. Berarti fa'ilun. Nyan buno wazan jamak jamak kasurah, kan? Nyan berarti hana datang dia akan ke jamak bagi isim jenis dengan wazan fa'ilin. Berarti kan fa'ilin jir kepada fa'i, jamak di fa'ilin. Fa'ila kan menan sekalipun pendapat kinyan yang getolak. Pendapat kinyan getolak. Kibang getolak pendapat kinyan na berarti tiga go cit wadan fa'ila jamak daripada fa'ilin na kan hana. Lagi contoh mano wasaid, wasaid jamak daripada wa wasid nyan na tapi ja jaring. Yang getolak walaupun menan gede tapi secara galib bunuh hana. Ya, makanya aku pegang na datang berarti jamak. Jamak daripada fa'ilun datu fa'ilun. Nyan na datang. Ya, tapi datang ni dalam bahasa Arab dengan jalan na nadir jarang terjadi. Jarang terjadi. Ya. Makanya punya barang yang jarang baik tu. Kenyo kan? Yang ka? Ya. Antro matan. Kibang gue, kibang. Ana. Kenyan beli atau lungkunyan tungku nak tinggal nilai kedai-kedai. InsyaAllah. Jadi cara haji mana haji? Cara haji nak buka. Ini mana buka cara balik ke dia? Apa aku punya tayu tang hana tu pembuat menang kan? Jadi harus dah pegah. Bek ni mulang, bek ni kalan leh. Ini kata kata ni lah, bek ni kalan leh ke dia bilik. Cok kita ni penduk je ada sanding, ngak je. Menang biar dia pegah. Jadi menon ku cara haji ya kan. Jadi only takun lagi nyo supaya ngat bagah tingat karena haji memori kita nyo menyoban banyo walaupun virus cikan mata dapat pakai nampo han gadah langsung ji virusnya wate kam tumpuk ji baru error. Jadi menyo tekedi bali takun lagi nyo only takun lagi nyo budah truk bidik tengok ku rajab tacok kembali nyo ta tungku kun tanyo nekun guron balik nyan pat yang kira-kira rumah nanti ngak lecak cie tanyang bangun nanti ngak adapun tanyang lem tengok babak urun lain nyan long rasa hana payah tamah hotel buat lain tema munyo bedih le ta kenino budah tok gede lambik tam berarti ada sanding tengok panjang kenang lom berarti minggu ke gede tacok lom tiga te nyan kiamat doya tetap lagi lagi yang tapi kuraja nyo kan ya. Jadi sebenarnya lagi yang cara mudah. Lagi yang cara mudah lagi yang. Ataupun nak pegah sukses, motivasi sukses tak pegah. Jok kedap tu. Kedua di sanding. Tengok cok lah punya sukses. Empat sukses, bak bangai. Kau empat? Yang kah? Kah. Hok tua ho. Wakil? Dalam bendahara? Bendahara? Abudin? Tungku Isa macam teruk? Kelan teruk? Nyo berarti ringkasan Sab'atul Kutub. Kitab Sab'atul Kutub. Itu kiri napeng blow kitabnya. Tak sama tu kutub anda rayu di nyobi lagi. Yang sab atul kutub tu jubah kitab nang kan sabo. Sab atul kutub tu jubah ki kitab inan. Cuma mengenai tentang istilah minhaj termasuk dalam sabo kitab dalam sab atul kutub nyan. Jadi menyogi ibarat ide panjang, ibarat panjang. Tapi nyo kalau mencok kesimpulan kalau meringkas. Nyo
ngot terkofer dan namandum kopi oleh wakil ataupun ketua. Bila memang kriat datat musaji musa kriat datat ataupun hanapeng sama sekali musa, kadang untuk kumpul peng hansip peng dari kumpul kan, kan sebab kertasnya mahal je. Nayum kertasnya kan tipu ribai di on kan, kan cok pengkas hai cok pengkas mereka kedimunan ataupun punya hanacit long kopi long pijir. Yang penting nyau buna tu on apa nak nampak buna tu on apa berarti cok ju peng pengkas ju cok peng bersamanya cok kopi nyau peduk ro orang yang mandum puk plo padum puk plo sa puk plo hemong kopi. Ha tu orang tu nak yang lecok kanang bagaja gecok cepat-cepat ia gejep. Patek kalau kena nanti aku kah nale kena aku kah gelak kena lama kita yo. Nejok tu orang tu anak puah. Kena kan? Ha tu orang kena uru. Napa apa yang mana anda pegah? Lu tajuk untuk patek kata ada ada yang tunggu nama tu dia hanale. Nya nejok lam nejok lam. Ha nejok lam baru nyantuk orang tu. Ha. Sebab namunan na lagi awal lungkalan kalau mutulih putam tulih engko raja je fokus huruf jar faedah huruf jar na yang kalau kopi hana hana le tayan ha en sampai gafai hae taraji express gepajuh mentong bukan tingat dengan gepajuh tayan adang namunan ta bumunan biar berhabar kan yo kan ha jadi nyo nico ha nya mandum kanah ino untuk baru otak kanahnyo otak mumpuk lang kitab baru tak bahas cikalan bak kertas mesti kan yo kan ha otak 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 sering kalau bak kertas ha nyan tu otak tete tayang belik payah kalon be entu nyo nyo kiban ha ya nyan ka mati yang tanggung le lokal si ondapo yang tanggung lokal si onda si ondapo dan nyo kira-kira hanarugo ngan da kopinya nyanjak gede hula tu kopi terbaik tu gedrau. Cok, cok. Tipek eno relikut. Miahan ada tipek relikut ni kadang-kadang tu langtung bro merumpuk. Monyo kata boh lakban hino, hino bak kitab. Ada oho tamia kitab, ada bukan nah sabi. Monyo tak peduk hino, monyo hana terlikat, gadoh rut hana moho. Kadang mukubah. Jadi monyo kam hino, monyo hang gadoh leh. Dan tipek bak bandum kitab mahali. Duduk satu si on, duduk dua si on, duduk lain si on, duduk pun si on. Jadi put on. Cuma yang tanggung di lokal si on tegai. Lebih banyak le on tu, mana salah halung, waktu memang peluh kayum. Si on berdua kopi. Waktu memang peluh si on berdua kopi, punya waktu memang peluh kali pun padum. Terbaik pak, si? Terbaik pak. Kongkang? Kongkang? Terbaik pak. Ya, ampun. Nyangka nyangka kata simpulkan menan jadi hana hekli ka hana hekli yang mandum kana hina kanan tu punya degree tayu afai mede atta mutulih panjang-panjang sebab hek ini itu punya ibarat pulang-pulang nak jawab belum nak dikalau nak jawab belum kapan yang atta urung pulai back press sebabnya kah nyang tujuk sabo-sabo tujuk sabo-sabo baik tiga dah singgah tujuk lom putar tujuk tujuk berarti permulaan kitab nyang pun permulaan kitab daripada pun sumbur-sumbur fikta fikahnyo daripada kita imla al-um tu kiban jalur ji sampai truk kena bab kitab bab kitab minhaj ha kengkah tujuk tanya untuk nak kali lain lom tu tujuk berarti untuk halum tulis ada majat majat mursal alakah di taluk istikaki duk boh tujuk untuk tujuk je mana tujuk tiga ile ada tujuk si tiga nah nah tayang ke hana lung lang kita lung nah ke lung me ha ni kalian ha nah ha yan lagi nyo nyo aku ada ma alakah majat mursal taluk istikaki ikamatul sirat makama ukhra terbagi dari itlaq masdar kendaki isim maf'ul itlaq isim maf'ul kendaki masdar itlaq isim maf'ul kendaki isim fa'il sampai habis kena contoh-contoh kena contoh-contoh ya jadi baik tajuk ilai
bata-bata boh le katuk teh nya tajuk na jit lo mo ha ka hana ha na na faedah-faedah huruf tajamun na kadang hana tajuk lom ha na mentang ku raja pat kong kamu ri pas tu ile pas tu ile ha olian ha rumus kitab ha rumus kitab ya rumus rumus kitab ya dari penepun kitab ya jadi hino gepegot na gari-gari hiti biasa ke muka kam gari-gari di kalaga kagalak tu kolong-kolong buai ti mesti gitisar ilmu haramen ke kadang kitab nihayah agaknyan payo kan geringkas li ilmu haramen dari kita daripada kitab buai ti kepada kitab nihayah olehian gitisar batil li ilmu kadali kitab nihayah kepada antu basiyat ya ni baru dah jelaskan tu punyo kana olehian ti ino likot jinna bagian mimra kena ya mimra kena mimra-mimra yang singkatan-singkatan. Nyo kaji bertingat. Baik yang tingat ke mimra Muhammad Ali Shibra Malasi tapi. Nah, tem rumpok untuk yang lain kah nak tingat leh. Ya. Ali Shibra. Ada pegah puno, payah pegah menan pakun. Karena punya degree dah pegah secara langsung ke apa puno. Tuo, dia buta balik cara pegah. Buta balik. Kaji. Sulayut ni.